Welcome back to channel Minano. Kali ni pergi Malaysia. Apa dia? Tada. Aku kembali. Cepat sampai. Yeah. Tempat pengeluar roti. Okay, yang pertama kat sini Delis. Yang kedua Top Baker. Ketiga Mighty White. Keempat Gardenia. Satu ni yang dibuat di luar Johor. Tiga-tiga ni semua daripada Johor. Macam Delis ni hilangnya dekat Ulu Tiram. Macam Top Baker ni hilang dia dekat JB. Ni Ulu Tiram. Ulu Tiram. Gardenia dengan Mighty White 60 gram. Top Baker dengan Delis 55 gram. Dia kurang 5 gram. Harga pula yang dua ni sama. RM5. Alright. RM5. Yang dua ni sama RM2. Sebabkan dua-dua ni 55 gram untuk Delis dengan Top Baker, dua-dua pun 219 KCL, 219 kalori lah. Gardenia dia punya kalori dia adalah 190, tapi untuk Mighty White adalah 167. Yang paling rendah kalori Mighty White. Okey. Yang paling banyak kalori ni dua. Oh, dua ni pengeluar yang berbeza. Tapi nutrisi dia sama, identical. Kandungan lemak dia 8.5 gram dua-dua ni. Okey. Protein pun sama juga, 7 gram. Alright. Karbohidrat pun sama juga, 35.5 gram. Resepi sama. Mighty White dia punya apa? Karbohidrat dia 30 gram. 30 gram lagi okay. Okey, dia punya protein 5 gram. 5 gram lagi enak. So dia punya lemak dia 2.9 gram. Jadi ni pula dia punya lemak dia 7 gram. Mhm. Karbohidrat dia 25.3 gram dan protein dia 5.7 gram. Pilihan yang paling sihat adalah Mighty White. Okey. Yang ini memang kau tak boleh pisahkanlah, memang dia punya sama. Tak tahu siapa King. Yes. Yeah. Roti Gardenia. Ada bun pula. Okey. Ni Mighty White. Untuk Top Baker dia macam petak sikit. Dan dia lagi macam memang kau rasa ringan lagi. Dia lagi fluffy kan. Ini daripada Delis pun sama juga. Macam roti burger. Macam roti burger. Tapi dia ni lebar sikit. Lebar sikit. Okey. Yang paling lebar Top Baker. Kita koyakkan tengah ni. Kita koyak tengah. Okey, ini Gardenia. Tengok Delis eh. Delis dia punya sambal dia, kau nampak ikan bilis tu, dia tak loket dengan sambal dia. Top Baker. Sambal dia tak loket. Right, memang nampak ikan bilis je. Roti White pula. Alamak. Ada okay, terbanyak pula kat spesimen. Tapi ikan bilis dia hancur. Itu Gardenia. Gardenia memang nampak dia punya ikan bilis dia. Sebab lagi satu dia sebelah bawah. Bawah yes. Dia nipis. Okay, Top Baker dulu lah. Okay, Top Baker. Okay. Roti dia okay. Bot. Roti dia lembut. Dia punya ikan bilis dia memang kau boleh makan satu-satu ikan bilis dia. Cuma rasa sambal dia biasa. Ini dulu, ni dulu lah. Buat daily ni tak semua ni. Ni aku kata tadi dia tak okey eh. Roti pun lembut. Lembut. Tapi lagi lembut yang ni. Sambal dia lebih kurang dengan topika. Mighty White. Ini roti dia padu sikit lah. Roti dia padu sikit. Tapi sambal dia memang ada karakter. Memang kick. Macam seolah-olah kau makan sambal nenek kita sendiri lah. Nah, ikan bilis dia. Kau ada, dia ada bau. Bau macam belacan. Macam belacan sikit sambal dia. Last kali Gardenia. Sambal Gardenia yang kick dia sebab dia pedas. Roti dia memang sebelum ni kita dah biasa kan. Jadi yang roti dia lembut. Kita bagikan kepada dua kategori. Okay. Kategori pertama roti yang lembut. Paling lembut. Paling lembut sekali adalah Top Baker. Kategori kedua adalah sambal. Sambal kick. Sambal paling kick ni lah Mighty White. Jadi nak cari king ni yang balance Gardenia. Yes. Balance. Roti dia lembut, sambal dia ada karakter. Kita jadi suka. Bukan sambal memang Mighty White lah. Mighty White lagi paling kick. Tapi Gardenia balance. Balance.
Satu, nombor satu Gardenia. Nombor dua jatuh pada Mighty White. Yes. Dan tiga dengan empat ni kita share nombor tiga lah dua-dua ni. Sebab dia lebih kurang sama. Betul. Okay? Betul. Alright, kita jumpa lagi episod Mi Nano akan datang. Jangan lupa hashtag Kocik Bosa. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng, yes, dan juga komen. Okay, bye. Bye.